Penyaluran bantuan dilakukan oleh petugas kantor pos di semua kelurahan dan desa di Magetan dengan diawasi oleh perangkat desa maupun kelurahan, juga dari petugas kepolisian setempat. Kantor pos cabang Magetan menyalurkan bantuan sosial tunai atau BST sebanyak 12.904 kepada warga kurang mampu. Menurut Sumardi, kepala kantor pos cabang Magetan, pihaknya hanya menyalurkan bantuan BST dampak COVID-19 setelah mendapatkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk pembagian BST, kantor pos cabang Magetan menargetkan akan rampung dalam 12 hari ke depan atau sebelum hari raya Lebaran. Ambarwati, RT2. Kita terima dari Kementerian Sosial di Magetan ini berjumlah 12.904. Pasti sampai kemarin di tanggal 11 pembayarannya kita lakukan di ada tiga cara pembayaran di komunitas yang disampaikan hari ini, kemudian pembayaran melalui hantaran dan pembayaran di kantor pos. Ya senang, soalnya suami nggak bisa nyopir. Kerjanya suami apa sih, Bu? Rental mobil. Sini nanti uangnya mau digunakan untuk apa, Bu? Ya untuk kebutuhan pokok sama buat anak sekolah. Dapat berapa ini, Bu? 600. Berarti suami udah enggak kerja lama itu? Ya enggak toh, udah 4 bulanan ini. Kenapa itu? Ya enggak bisa keluar kota. Sebanyak 113 penerima dari jumlah total sebanyak 12.904 penerima yang disalurkan melalui kantor pos cabang Magetan. Pemirsa, beginilah proses pencarian bantuan BST atau bantuan sosial tunai di tengah pandemi virus COVID-19, di mana kantor pos cabang Magetan menyalurkan sejumlah 12.904 penerima yang ada di Magetan. Diharapkan bantuan ini dapat dimanfaatkan oleh warga yang menerima di Kabupaten Magetan. Ditargetkan penyaluran bantuan lewat kantor pos cabang Magetan akan selesai dalam waktu 12 hari ke depan. Dari Magetan, Joko Prayitno melaporkan.